Thank you.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya Mahfud Ibn Hassan. Hari ini saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan Majlis Amanah Rakyat di bawah bahagian bahagian kemahiran dan teknikal. Oke, kenapa kita sebenarnya perlu memilih TVET sebagai satu bidang laluan selepas SPM ataupun untuk melanjutkan pelajaran yang lebih tinggi selepas pengajian menengah lah. Okey, di sini saya ingin berkongsi sedikit. Dalam saya punya perkongsian ini saya akan bagi pada empat bahagian lah. Saya akan bagikan kepada apa ya, kenapa kita perlu pilih TVET, dan bahagian kedua saya akan bercerita pasal bahagian kemahiran dan teknik kemarah. Bahagian ketiga saya akan bercerita pasal KKTM Majlis Tanah, dan seterusnya saya akan ceritakan pasal kelebihan TVET Marah itu sendirilah. Okey, kenapa? Okay, kenapa bidang TVET sepatutnya menjadi satu pilihan lah kepada adik-adik selepas selepas SPM kan? Okay, yang ini saya mengambil sedikit quote daripada tabung pembangunan kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dia menyatakan bahawa saya ada empat sebab kenapa perlu kita memilih TVET sebagai satu pilihan. Sebab kalau kita tengok ekoran sebelum ni lah, daripada zaman saya dulu pun sampai sekarang pikat sekolah, kebanyakan stigma yang menyatakan bahawasanya TVET ini adalah satu aliran yang dikatakan sebagai second choice ataupun pilihan kedua selepas aliran sains ataupun aliran-aliran yang maksudnya nak jadi doktor ke apa kan. Tapi sebenarnya itu adalah satu stigma yang sebenarnya yang boleh dikatakan sebagai satu persepsi yang negatif yang diwujudkan sebenarnya sebagai satu menyatakan bahawasanya TVET ini adalah satu benda yang pilihan kedua. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya di negara-negara maju, contohnya di negara-negara Jerman seperti mana inilah, sebenarnya TVET merupakan satu satu bidang yang mana ianya perlu dinaikkan tarafkan, dan ianya ada boleh disama levelkan dengan aliran sains, dan ianya boleh dikatakan sebagai pilihan, dah jadi pilihan pertama dah sekarang untuk sekarang inilah. Okey, kenapa sebenarnya semuanya kan? Okey, di sini kalau saya boleh mengatakan kita ada empat sebablah kenapa kita boleh memilih TVET itu sebagai satu bidang yang dikatakannya. Okey, perkara pertama yang mengatakan bahawa TVET itu adalah bukan pilihan kedua. Okey, mengikut yang kajian tuan ni dia katakan bahawasanya peningkatan peluang belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, ekoran kita kalau kita tengok sekarang, negara kita Malaysia sendiri pun telah menyediakan 434 institusi latihan kemahiran awam lebih ya, dan juga boleh dikatakan juga dalam 753 institusi latihan swasta untuk pelajar Malaysia lepasan SPM. Okey, so di sini menyatakan bahawasanya jumlah untuk kita sambung belajar tu peluangnya untuk belajar telah meningkat. Kan? Dan dewasa ini juga telah wujudnya universiti teknikal ataupun Malaysian Technical University Network yang ataupun kita kenali sebagai dengan MTUN, di mana kita ada 4 MTUN sekarang kan. So ini sendiri menunjukkan bahawasanya orang yang mengambil bidang TVET ni bukannya berkelulusan yang second choice tadi tu kita kata. Dia juga boleh mengatakan bahawasanya mereka adalah boleh dikatakan berkelulusan tinggi sebab peluang untuk menambah pelajaran tu terbuka luas. Kan? Dengan meningkatnya peluang pembelajaran ni, maksudnya kita kasih rugilah kalau kita sebenarnya kita tidak mengambil peluang untuk memilih TVET itu sendiri sebagai satu laluan. Dan ramai kalau kita tengok sekarang, pelajar-pelajar sekarang kita tengok, maaflah kalau saya nyatakan maksudnya, kalau result kurang sikit, okay, ambil TVET. Kalau kurang sikit, ambil TVET. Tetapi kita tak tengok sebenarnya bahawasanya, kalau kita masuk TVET, sebenarnya ada lagi benda yang lebih bagus kalau kita. Okey, contohnya kalau kita melihatlah sebenarnya kalau kita tengok dekat negara kita sendiri Malaysia, mengikut kajian, hanya 10% sahaja pelajar lepasan SPM memilih aliran TVET selepas SPM. Kan? Tapi kalau kita melihat seperti negara Korea Selatan, Australia, kita dapati bahawasanya lebih daripada 40% pada pelajar mereka memilih bidang TVET. Kan? Kenapa? Nanti ia tu nombor tiga saya beritahu nanti. Okay.
Dan saya tahu juga ni pasalnya benda yang nombor dua ni pasal kerajaan menyokong bidang TVET itu sendiri, di mana kerajaan memperuntukkan 1.2 juta ringgit untuk meningkatkan petopoli kolej dalam bidang TVET itu sendiri, dan di mana 1 bilion juga diperuntukkan dalam RMK 11. Kan, secara tak langsung sebenarnya kenapa TVET itu penting dan kenapa TVET itu sendiri diperlukan, kerana di jangka masa akan datang nanti negara kita memerlukan 3.3 juta pekerja mahir. So pekerja mahir ini dihasilkan daripada mana? Dihasilkan daripada TVET lah. Kalau kita melihat sendiri contoh macam saya cakap di contohnya negara Jerman, negara maju kan. Dalam satu conventional engineer, dia memerlukan 4 technical engineer. Itu dekat bidang perkilangan. So kita melihat bahawasanya sebenarnya TVET itu sendiri sudah boleh dikatakan bahawasanya satu peluang kerjaya yang lebih tinggi. Okey, perkara yang ketiga macam kenapa kita perlu memilih TVET adalah macam saya cakap tadi, peluang pekerjaan yang lebih banyak. Macam saya cakap tadi kan, kita negara kita sendiri memerlukan 3.3 juta tenaga mahir. So tenaga mahir ini dapat dihasilkan daripada pelajar-pelajar TVET. So kita boleh menyatakan bahawasanya selepas tahun 2022 ni, 2020 nanti, sekurang-kurangnya 46% pekerjaan adalah memerlukan kelayakan teknikal dan vocational. Kan? So jadi kita sebenarnya adik-adik sebenarnya tak perlu risau dan tak perlu fikir proses menganggur. Sebab keluar je TVET, confirm dapat kerja. Itu saya pasti. Sebab bawah TVET MARA sendiri pun, bawah IKN, KKTN, peratus keboleh pasaran kita ada 90% ke atas. Ya? Okey, perkara keempat, kenapa kita perlu pilih TVET adalah nyatakan ini bahawasanya kita boleh tengok bahawasanya sebenarnya pelajar-pelajar TVET apatah pun lepasan TVET, apabila mereka dapat pekerjaan, mereka memiliki gaji yang lebih lumayan berbanding dengan sektor lain, berbanding dengan bidang lain. Kenapa saya kata macam tu? Sebagai contohlah kalau kita lihat. Okay, pendapatan seorang juru mesin boleh mencecah sehingga RM10,000 menjelang tahun kelima dia bekerja. Kan? itu kalau bidang sektor. Kan? Kalau kita tengok budak pelajar-pelajar lepasan contohnya bidang welding, kimpalan kita contohnya. Kan? Ada kimpalan kami bawah betul lepasan IKM sendiri kan, selepas dia orang keluar, pendapatan gaji mereka mencecah 5 angka. Kan? So sebenarnya kita boleh melihat bahawasanya bahawasanya TVET itu sendiri melahirkan pelajar-pelajar dari segi tenaga mahir yang berkemahiran, dan apabila dia punya kemahiran, so value dia lebih meningkat. So apabila boleh meningkat, company akan melihat dan memberikan gaji kepada mereka yang lebih lumayan. So kita tak perlu fikir sekarang sebenarnya ada sama ada TVET ini adalah second choice ataupun first choice. Tapi sebenarnya itu yang cakap, 4 perkara yang saya beritahu tadi itu adalah merupakan satu benda yang menyatakan bahawasanya TVET ini bukannya satu bidang yang ke belakang, tetapi dia telah menjurus pergi ke hadapan sekarang. Okay, kalau kita lihat sendiri di bawah Institut Latihan Kemahiran Malaysia kan, di bawah saya sekarang ini saya tunjuk 3 kementerian jelas. Sebenarnya Institut Latihan Kemahiran Malaysia ni ada banyak di bawah kementerian-kementerian. Okey, tapi untuk hari ini saya hanya nak menunjukkan bahawa saya bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, iaitu khasnya di bawah TVET MARA itu sendiri. Okey, di bawah TVET MARA kita punya banyak agensi ataupun pusat-pusat latihan kemahiran. Institut Latihan Kemahiran. Contohnya kita ada KKTM, kita ada 10 pusat KKTM. Kita ada 1 MJAI, kita ada 14 pusat IKM, kita ada 231 pusat GIAT MARA. Kita ada 1 kampus German Malaysia Institute dan juga 12 kampus Universiti Kuala Lumpur. Yang mana semua ini di bawah TVET MARA. Okey. Okey, kalau kita tengok di bawah bahagian kemahiran dan teknik kemahiran dan teknik kemarap, saya boleh kita boleh cakap bahasanya bawah kemahiran dan teknik kemarap ini sendiri sebenarnya dia menjurus untuk melahirkan tenaga mahir untuk mencapai
memastikan bahawa pelajar-pelajar TVET kita lebih ni okay, sebagai contoh kalau kita tengok objektif lah di bawah Bahirah tu kemarin kita ada lima objektif, iaitu pertama objektif pertama kita adalah menjadi institusi pendidikan tinggi TVET MARA yang unggul berteraskan industri dan teknologi usahawan. Objektif kedua kita membentuk modal insan TVET yang holistik dan seimbang berteraskan risk iaitu religion, innovative skill and entrepreneurship. Itu sememangnya dasar MARA sendiri, kita akan melahirkan betul pelajar yang berasaskan empat benda ni, iaitu risk tadilah, religion, innovative skill and entrepreneurship. Selain itu, objektif betul bahagian BKT MARA juga adalah menjadi pemangkin dalam revolusi teknologi industri bagi meningkatkan daya saing. Selain membentuk tabik urus korporat TVET MARA yang mampan dan dinamik. Dan juga bawah TVET MARA ini sendiri akan menjadikan satu institusi pendidikan TVET yang diiktiraf oleh pihak antarabangsa. Kenapa kita nak jadi macam tu kan? Okay, sebab bawah BKT ni kita telah ada macam saya lebih hari ini saya nak beritahu kat adik-adik sekalian yang lepas SPM lebih kepada IKM, KKTM dan juga MJII lah. Okay, bawah BKT ataupun bahagian kemahiran teknik MARA atau kita boleh berikan sebagai TVET MARA ni, kita telah bermula pada tahun 1968 di mana wujudnya IKN Jasin yang pertama. Sehinggalah pada tahun Julai 2017 iaitu IKN Seberang Perai Utara telah ditubuhkan di mana kita telah mewujudkan 11 KKTN termasuk MJII tadi dan juga 14 pusat IKN di seluruh Malaysia bermula daripada Perlis sampailah ke Sabah. Okey. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut di mana lokasi-lokasi betul kita punya pusat ni, bolehlah layari kita punya website di www.tvetmara.edu.my. Okey. Saya ingin menceritakan sedikit bawah TVET MARA kita ada pelbagai klasifikasi program yang ditawarkan sebenarnya. Okey, kita bermula daripada kita ada diploma ataupun sijil kejuruteraan, kita ada diploma dan juga sijil teknologi, kita ada diploma dan sijil teknologi kejuruteraan, kita juga diploma teknousahawan, kita ada diploma kompetensi dan juga diploma industri. Okay, kita ada 6 jenis klasifikasi program di bawah TVET MARA ini sendirilah. Okay, dan macam saya cakap, 6 klasifikasi program tadi tu dia menjurus kepada 12 clusters bawah TVET MARA ini sendiri. Okay, so cluster yang pertama kita ada cluster otomotif, kita ada bio perubatan, kita ada alam bina, kita ada sektor awam, kita ada elektrikal, elektronik, mekanikal pembuatan, pemprosesan bahan, mechanical service, oil and gas ataupun minyak dan gas, bioteknologi ataupun herba serta seni dan reka bentuk. Di mana ke 12 clusters ini akan dibahagikan kepada 2 level pengajian, iaitu kita ada CJ dan juga diploma. Di mana CJ lazimnya hanya ditawarkan di IKM sahaja, di mana kita ada jumlah tawaran yang ditawar, jumlah program yang ditawarkan sebanyak 25 program di 12 IKM, di mana struktur pembelajarannya adalah 70% praktikal dan 30% teori. Tempoh pengajiannya adalah 2 tahun. Kan? Bagi diploma pula, kita ada 88 program yang ditawarkan di 10 KKTM, 1 MJII dan 14 IKM. Di mana struktur pembelajarannya adalah 60% praktikal dan 40% teoretikal. Dan tempoh pengajian adalah 3 tahun sahaja. Okey. Macam ni secara umumlah kalau kita kita lihat sebenarnya campus life dekat IKM KKTM memang kita ada menyediakan kemudahan yang sangat baguslah. Kita ada semua jenis kemudahan selain dan facilities pembelajaran dan juga kemudahanlah. Okey, dan sini saya nak menekankan bahawasanya kaedah pembelajaran dekat IKM KKTM ni kita sebenarnya berasaskan production based education. Lain sedikit daripada pusat-pusat TVET lain. Kan, dan juga kita juga merupakan mengamalkan juga kaedah pembelajaran secara teaching factory.
selain daripada problem-based education dan juga 21st century learning. Selain daripada pembelajaran, pelajar juga akan didedahkan dengan aktiviti-aktiviti pelajar. Kita ada riadah, macam itu bukan biasalah kan? Kan? Okey, bagi syarat am lah pemasukan untuk IKN, KKTM ni dan juga MGII di bawah TVET MARA, syarat am kemasukan kita adalah mestilah warga negara Malaysia. Dan yang penting sekali disebabkan kita di bawah MARA sendiri, so syarat am kemasukan kita mesti Bumi Putera lah. Kan? So sama ada Bumi Putera Semenanjung ataupun Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Okay, berumur 17 tahun dan ke atas. Sebenarnya kita lepasan SPM sampai umur 40 tahun lah yang boleh masuk ke KKTM dan IKM ni serta MGII lah. Okay, sihat tubuh badan, dulu SPM ataupun setara dan tidak ragu warga bagi serta-serta program lah. Okay, setiap program ni kita boleh lihat dekat nanti dekat adik-adik boleh melayari dekat website www.tvetmara.edu.my lah. Okay, bagi CJ, syarat am lah, syarat am kita dah lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya satu kepujian dalam mana-mana mata pelajaran serta lulus matematik kan. Tapi kalau sebenarnya ni syarat am saja, kalau syarat kemasukan khusus mungkin ada perbezaan. So kalau nak lebih detail boleh melayari kami dekat macam website yang saya cakap tadi ataupun boleh juga pergi tengok kami secara visual dekat kami tadi. Dekat kita punya visual kita tadi di mana secara visual dekat sana kita ada pegawai-pegawai yang boleh memberi nasihatlah kepada kita semua kan. Okey, bagi syarat untuk diploma pula kan, macam sekali kita hanya lulus SPM atau setara dengan 3 kepujian saja, tetapi mestilah kepujian dalam matematik, mana-mana satu mata pelajaran kumpulan sains, kumpulan vocational dan teknikal atau kumpulan mata pelajaran vocational lah. Dan syarat ketiga adalah mana-mana mata pelajaran lah, kan, dan serta mesti lulus bahasa Inggeris untuk kemasukan diploma lah kan. Tetapi ada juga sebab cakap macam saya tadi, kita ada diploma pun kita ada 6 klasifikasi. Okay, so perbezaan betul syarat itu nanti boleh tengok balik dekat www.tvmara.edu.my lah, ataupun boleh pergi kepada betul kita punya booth dekat visual booth dari IPT itu, boleh tanya dekat pegawai-pegawai kami dekat sana nanti. So tak ada, sebenarnya tak ada masalah pun kita punya ni. Okay, tempoh pengajian macam ini saya berkongsi sedikit. Okay, tempoh pengajian bagi diploma kita ada 6 semester lah. Okay, di mana 3 tahun kan. Sebenarnya 5 semester pelajar akan belajar secara berdepan face to face di college, dan 1 semester akan menjalani latihan industri kan. Bagi CJ pula adalah 4 semester. Okay, di mana 3 semester akan berada dekat college kan, ataupun pusat IKM, KKTM ataupun MGI, dan 1 semester akan berada dekat latihan industri lah. Okay, so ini sedikit sebanyak ataupun secara general lah berkaitan dengan TVET MARA. Okay, seterusnya saya berkongsi sedikit, kita terus pergi kepada apa sebenarnya yang terdapat dekat KKTM Masjid Tanah lah. Okay, macam saya cerita tadi bahawasanya di bawah BKT ataupun bahagian kemahiran dan teknikal MARA, kita ada 10 KKTM. Setiap KKTM ni dia sangat special kan, dia menawarkan program yang berbeza dekat setiap KKTM kan. So salah satu KKTM yang terdapat bawah TVET MARA adalah College Kemahiran Tinggi MARA Masjid Tanah yang terletak di Masjid Tanah Melaka kan. Okay, macam kita tadi, okay, kalau dekat KKTM Masjid Tanah, klasifikasi program yang ditawarkan dekat sana, kita ada 2 jenis klasifikasi program. Okay, klasifikasi program yang pertama adalah Diploma Teknologi Kejuruteraan. Kan? Klasifikasi kedua adalah Diploma Industri. So kita hanya ada dekat Masjid Tanah hanya 2 sahaja, iaitu Diploma Teknologi Kejuruteraan dan juga Diploma Industri. Bagi kluster dia pula adalah kluster otomotif dan juga kluster pemprosesan bahan. Kan? So di mana
So di mana kita ada program-program ditawarkan dekat KKTM Masjid Tanah ini, kan kita ada betul 5 program, di mana 4 program di bawah kluster pemprosesan bahan, 1 program di bawah kluster automotif. Okey, di sini saya ingin berkongsi. Okey, program yang ditawarkan dekat KKTM Masjid Tanah, program yang pertama adalah Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Polimer Komposit. Okey, apa itu polimer komposit? Sekejap lagi saya akan cerita. Kan? So, bidang ini merangkumi biasalah bidang polimer komposit lah berkaitan dengan kan. Okey, program kedua yang kita tawarkan adalah Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Seramik. Kan? Program yang ketiga adalah Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Plastik. Kan? So, tiga-tiga program ini di bawah kluster pemprosesan bahan. Okey, bagi program yang keempat, okey, bagi tiga program tadi, macam saya cakap tadi, Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Polimer Komposit, Diploma Teknologi Pemprosesan Seramik dan juga Diploma Teknologi Pemprosesan Plastik, ianya diiktiraf oleh ITEP. Dan oleh MQA lah. So maksudnya kalau kita masuk dekat tiga-tiga program ni, anda boleh menyambung pelajaran yang lebih tinggi ke peringkat ijazah di mana-mana universiti tempatan ataupun luar negara. Okey, bagi program kami yang keempat ni, Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif. Okey, di mana yang ini special sedikit. Kan, di mana ianya diiktiraf oleh dua agensi. Satu diiktiraf oleh ITEC, iaitu MQA, dan satu lagi diiktiraf oleh GPK level 5. Maksudnya, pelajar yang akan belajar Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif, dia belajar 3 tahun tapi dapat 2 persijilan. Kan? Satu persijilan Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif dan satu lagi adalah SKN level 5. Kan? So saya harap apa nanti kalau ada persoalan-persoalan kan jangan tak ada masalah, boleh pergi ke petubuh kami untuk bertanya lebih lanjut lah. Okey, dan yang ini adalah satu diploma industri, iaitu klasifikasi yang kedua. Kan, di mana macam saya cakap tadi bawah KKTM Masjid Tanah kita ada dua klasifikasi, iaitu satu diploma teknologi kejuruteraan dan juga satu lagi diploma industri. Okey, so diploma industri pembuatan komposit aero angkasa. Ini satu-satunya program diploma industri yang mana diiktiraf oleh JPK, kan? Dan maknanya pelajar layak untuk mendapatkan diploma vocational Malaysia level 4. Eh? Okey. Kita pergi sedikitlah macam mungkin ramai yang sebenarnya adik-adik tak tahu berkaitan dengan apa itu pemprosesan bahan sebenarnya, kan? Macam saya cakap di TVET tadi dan ramai pun, kalau kita cakap pasal TVET sendiri pun orang tak tahu sangat. Okay, dalam TVET pula kita ada bidang-bidang yang tertentu, contohnya bidang prosesan bahan sendiri. Ramai sebenarnya orang tahu. Tapi saya cakap, tahukah kita sebenarnya, contohnya kalau kita tengok dekat kapal terbang, kan? Kita tahu tak apa material yang dihasilkan untuk menghasilkan kapal terbang? Contohnya kapal terbang yang dihasilkan oleh Airbus, apa material dia? Kan, okay, apa proses dia, kan, apa teknologi dan juga apa mesin yang kita guna sebenarnya untuk menghasilkan sebuah kapal terbang itu sendiri. Okay, so kalau kita melihat sebenarnya, okay, untuk Airbus jenis A350, saya boleh menyatakan kat sini bahawasanya 50% ataupun 70% material yang dihasilkan untuk menghasilkan Airbus ni adalah daripada advanced material. Ataupun saya boleh katakan bahawa 5/3% adalah hasilnya daripada composite. Kan? So apa itu composite? Inilah yang kita akan ajar adik-adik semua, kita akan memperkenalkan adik-adik dekat program kami. So composite ni macam saya cakap tadi, kita ada dua program. Satu Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Polimer Komposit dan satu lagi Diploma Industri Composite Manufacturing Composite Aero Angkasa. Okey, kedua-dua program ini pelajar-pelajar akan didedahkan dengan composite itu sendiri. So dari segi material dia, dari segi proses dia, dari segi teknologi apa yang kita gunakan dan juga apa mesin-mesin yang kita gunakan. Okey, so kalau kita lihat pula satu benda macam lazimnya ramai kita melihat bahawasanya okey, contohnya botol spritzer kan.
Okay. Sebenarnya protein freezer ni dihasilkan daripada apa? Kan? Dia dibuat daripada apa? Material dia apa? Kan? Bagaimana ia dihasilkan? Proses itu sendiri. Kan? Dan dia guna teknologi apa sebenarnya? Kan? So ini sebenarnya dihasilkan daripada termoplastik ataupun kita kenalikan dia dengan nama plastik. Dan untuk pengetahuan kita semua, lebih daripada 8/10 penduduk bumi membeli ataupun menggunakan barang plastik setiap hari. So di sini saya ingin menyatakan bahawasanya plastik ini sendiri tak akan hilang ni, orang tak akan guna. Kan? So bila kita guna, itulah yang kita, bawah KKTM Masjid Tanah, kita memperkenalkan satu program pengajian diploma teknologi kejuruteraan pemprosesan plastik. So kalau nak hasilkan botol untuk isi air ni, bagaimana? Apa material kita gunakan? Bagaimana untuk menghasilkan kekuatan dia? Kan? Bagaimana dia punya ujian-ujian yang boleh dilaksanakan? Kan? Boleh dihasilkan untuk jadinya sebiji untuk kontainer untuk mengisi minuman. Kan? So kalau kita tengok pula benda yang ketiga, kan? Lazimnya setiap rumah mesti ada benda ni, kan? Iaitu pinggan mangkuk. Tapi ini biasalah kalau saya nak bagi pandangan supaya orang nampak. Tapi sebenarnya benda ni sebenarnya kalau dekat kita media kita tak adalah belajar hanya pinggan mangkuk saja sebenarnya. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok segi yang masuk ni sebenarnya tahu tak sebenarnya apa material dia? Kan? Tahukah kita sebenarnya bagaimana ianya dihasilkan? Kan proses apa kita guna? Kan? Mesin apa kita gunakan dan teknologi bagaimana untuk penghasilan pinggan mangkuk ini sendiri, kan? So inilah yang dinamakan sebagai seramik, kan? So seramik banyak jenis sebenarnya, kan? So selain daripada itu sebenarnya dekat KKTM Bijak Tanah kita bukan hanya di bawah program diploma teknologi kejuruteraan pemprosesan seramik, kita bukan hanya belajar tentang konvensional seramik, tetapi kita juga belajar tentang application advanced seramik itu sendiri, iaitu dalam bidang medical, dalam bidang otomotif, dalam bidang aerospace, dalam bidang elektronik, wattware dan juga refractory dan juga penghasilan gelas itu sendiri. Okay, so di sini bahasanya saya ketiga-tiga tadi supaya saya nak tunjukkan kepada adik-adik supaya nampak sebenarnya apa itu pemprosesan bahan. Sebab ramai sebenarnya orang di luar sana sebenarnya tidak sedikit tidak mengetahui sebenarnya. Kalau kita cakap okay, seramik, apa benda seramik? Kalau cakap plastik, apa itu plastik? Komposit, apa itu komposit? Okay, so kalau tahu lebih lanjut, daftar masuk ke Kolej Kemahiran Tinggi Maram Masjid Tanah dan kita belajar tentang bagaimana benda ini dihasilkan, bagaimana teknologi yang ini dihasilkan, kan? Dan yang paling pentinglah, ini saya ikut daripada buku ya sebenarnya, tahu tak sebenarnya ketemadunan manusia dinilai daripada barang seramik. So kalau rumah kita banyak barang seramik, maksudnya kita bertemadun, kan? Okay, so program yang keempat yang macam saya cakap tadi, kami adalah otomotif lah. Okay, semua otomotif ni saya rasa semua orang sedia maklum lah berkaitan dengan otomotif. Okay, cuba dekat KKTM Masjid Tanah, kita lebih menjurus kepada diploma teknologi kejuruteraan otomotif, lebih kepada service and maintenance lah. Okay, di mana kita akan pelajar-pelajar akan didedahkan dengan bahagian enjin, kan, bahagian aircon, dyno dia bagaimana, kan, alignment dan balancing, petunjuk otomotif, petunjuk elektrikal, kan, betul electronic control system. Dan yang paling penting, ini yang beza sedikit ke KTM Masjid Tanah, kita ada after sales service management, kan. So inilah yang perbezaan dekat KTM Masjid Tanah. Okey. Okey, sebenarnya macam saya cakap dia, okey, kalau untuk material processing, cara lebih senanglah untuk keedah pembelajaran diploma teknologi kejuruteraan pemprosesan material processing ni adalah dia lebih kepada dia bermula daripada pencirian dan aplikasi. Okey, so kita tengok pencirian bahan itu sendiri. Lepas tu kita mengenal pasti jenis-jenis teknologi pemprosesan bahan itu sendiri, kan. So kita akan terus pergi kepada reka bentuk pemprosesan, kan, dan kita akan menjalankan operasi pemprosesan, kan. Seterusnya keedah pengujian. So kita akan buat semualah. Dan repairing pun kita ada juga, kan. So, contohnya macam polymer composite, contoh kita hasilkan boat dalam marine industry. So macam mana kita nak kita ada boat
yang bernilai jutaan ringgit tu, kita nak baiki dia kalau ada kerosakan. So bawah apa tu pengajian pengurusan bahan juga kita ajar macam mana cara untuk prepare dia. Okey, di majlis tanah macam tadi saya cakap dekat bawah TVET MARA di bawah IKN KKTM syarat am dia kan. Okey, ni adalah syarat spesifik untuk kemasukan ke Kolej Kemahiran Tinggi MARA majlis tanah bagi empat program, iaitu di bawah kluster proposal diploma teknologi kejuruteraan. Kita paling minimum kita memerlukan CG SPM saja, di mana pelajar perlu lulus SPM dengan 3 kepujian ataupun senada 3 kepujian 3 lulus kan, di mana kepujian apa, kepujian matematik, sains, teknikal dan vocational dan mana-mana satu mata pelajaran. Dan yang paling penting mesti kena lulus SPM. So apabila dulu SPM adalah dulu bahasa Melayu, sejarah dan juga bahasa Inggeris. Kan? Itu bagi 3 program lah tadi, diploma teknologi proposal polimer komposit, diploma teknologi proposal plastik, diploma teknologi proposal ceramik dan juga diploma teknologi kejuruteraan otomotif. Kan? Okey, bagi diploma industri. Kan? Syarat kita hanyalah perlukan SPM untuk 2 kepujian dan 2 lulus sahaja. Kan? Kepujian dia apa? Tak kisah dalam subjek apa saja sekalipun. Kan? Dan lulus, mesti kena lulus matematik dan juga bahasa Inggeris. Okey, selain daripada syarat untuk SPM, kita juga adalah syarat lain STP, Cik Pengganti Mujer ataupun di bawah petuh institut kemahiran, mana-mana institut kemahiran ada CJ. So pelajar lepasan CJ juga boleh masuk ke KKTM Majlis Tanah dengan syarat CGPA mesti atas daripada 2.5. Kan, ataupun kalau ada SKL, mesti SKL level 3 lah. Okey, apa kelebihan dan keunikan KKTM Majlis Tanah? Okey, macam sebab aku tanya, setiap pusat mesti ada kelebihan dia. Setiap pusat mesti ada betul keunikan dia. Okey, so benda yang pertama macam kita pertama kelebihan dan keunikan KKTM Majlis Tanah ni adalah kita menyediakan allowance sara hidup kepada pelajar yang layak. Kan, di mana ianya ditanggung oleh yuran pengajian ditanggung oleh MARA. Dan setiap setiap bulan pelajar akan dapat allowance sara hidup lah, kan, sepanjang pengajian. Dan yuran pengajian ditanggung oleh MARA dengan syarat pelajar mesti habis belajar. Tak habis belajar, kita ada penalti lah, kan. Okey, macam sedikit tadi, keboleh pasaran kita. Keboleh pasaran KKTM Majlis Tanah adalah 98%. Boleh pelajar graduate kita dapat pekerjaan. Okey, selain itu facilities banking yang lengkap setara dengan pihak industri. Selagi saya tunjuk kita punya facilities sebenarnya. Okey, peluang melanjutkan pelajaran ke dalam dan luar negara. Selain daripada syllabus kita dibangunkan dengan kolaborasi dengan pihak industri. Okey, macam saya cakap tadi, ini saya kongsi sedikitlah berkaitan dengan apa yang kita ada dekat setiap jabatan. Okey, macam contoh jabatan teknologi prosesan polimer komposit, kita ada pelbagai advance betul mission lah. Okay, kita yang saya boleh nyatakan sebenarnya kita banyaklah mission kita bertaraf industri sebenarnya. Kan, even dekat pusat latihan ataupun saya boleh nyatakan institut pengajian lain pun tidak ada equipment seperti kami ada. Kan, so kita ada filament winding 5 axis. Kan, kita ada autoclave, kita ada partition, kita ada hot bonder, kita ada RTM. So dah banyak-banyak lagi. Bahagian testing kita tak ada masalah. Okey, macam saya cakap sekarang kan, alatan kami ni, kita sediakan alatan ni untuk pelajar level diploma. Tapi untuk pengetahuan adik-adik semua, kami banyak didatangi oleh pelajar daripada universiti level master dan juga PhD untuk mereka menggunakan alatan kami untuk kajian mereka. So saya nak tunjukkan kat sini bahawasanya kami punya alatan ni setara, bukan hanya untuk diploma saja, tapi untuk degree boleh, master boleh, even PhD pun boleh gunakan alatan kami. So macam kalau contoh dekat jabatan teknologi prosesan polimer plastik kita ada blow molding, kita ada blow filler, kita ada injection molding, kita ada extrusion. Di mana kalau masuk dekat bengkel kami, kalau dekat jabatan plastik ni, kita boleh tengok sebenarnya sama macam kilang, sebiji macam kilang. Sebab kita konsep pembelajaran kita adalah teaching factory.
macam saya cakap tadi, 60% praktikal, 40% teoretikal. So 60% praktikal tadi tu kita belajar sebiji secara factory. Kan? Sebiji macam kilang. Okey. So kalau macam kita cakap tadi, yeah. So kalau yang seramik, so kita ada pelbagai-pelbagai alatan lah kita ni. Dan yang saya nak kongsi lah kelebihan bawah apa tu dekat KKTM Masjid Tanah ini sendiri, kita ada di bawah jabatan automotif kan. Sebenarnya kita sendiri dekat KKTM Masjid Tanah, kita ada sendiri service center. Wujudnya service center dekat satu pusat pengajian. Di mana kami, pelajar kami sendiri menjalankan aktiviti servicing kepada kereta-kereta. Kereta-kereta ni adalah kereta luar. Orang luar masuk dan buat servis. So, maksudnya pelajar tu secara praktikal dia dah, sepanjang pengajian dia sudah ada dah pengajian secara praktikal dia. So sebenarnya kalau kita tengok, banyaklah sebenarnya kelebihan-kelebihan yang ada dekat KKTM Masjid Tanah ni. Ini baru saya cerita dekat KKTM aja. Kalau kena tahu lebih detail dekat KKTM lain, nanti boleh pergi ke booth kami kan, untuk bertanya dengan lebih detail berkaitan dengan MJI, KKTM Kemaman, KKTM Ledang, KKTM Kuantan, KKTM Balik Pulau, KKTM Pasir Mas. So saya boleh katakan sebenarnya setiap KKTM ada dia punya kelebihan masing-masing dan mempunyai equipment ataupun peralatan yang setaraf dengan industri. So tak perlu risau sebenarnya. Nanti kita sini saya tengok kita. Okey, selain daripada dekat Masjid Tanah ataupun dekat KKTM lain juga, sama juga selain daripada kita ada bengkel ataupun macam teaching factory kita tadi tu, kita juga adalah untuk kelas lah, untuk pembelajaran secara teori. So kita ada kelas dan juga library macam biasalah. So kita ada kelengkapan yang sangat lengkap. Okay, library kita memang sangat sesuai. Even sebenarnya bukan hanya diploma level saja boleh guna library ni, malah patut pikat lebih tinggi pun boleh guna juga library ni. Okay, so kita ada semua ruangan tayangan, ruangan istirahat, ruangan belajar untuk pelajar. Okay. So selain itu juga macam biasalah kita ada untuk skiriadah macam biasa kita. Okay. So setiap pelajar yang masuk dekat KKTM Masjid Tanah ataupun KKTM lain wajib duduk asrama. Sebab kita sediakan asrama. Selain daripada kita ada bangunan akademik dan juga pentadbiran, kita ada dewan serbaguna kan, kemudian hari adat kita juga ada asrama lah. Asrama untuk lelaki dan juga asrama untuk perempuan. Okey, saya nak cerita sedikit pasal statistik pengambilan dekat KKTM Masjid Tanah sendiri kan. Okey, kalau kita lihat saya mencari, sebenarnya macam saya cakap tadi, kenapa TVET ini tidak dipandang? Sebab kalau saya tengok studi statistik, banyak pelajar yang masuk dekat aliran kami adalah bukan pelajar daripada aliran sains, tapi ramai daripada aliran macam kalau kita tengok tahun 2019, pelajar daripada aliran perdagangan dan perakaunan. Kan? Kalau apa tu tahun 2020, pelajar aliran sastra. Tapi sebenarnya kami mengalu-alukan pelajar-pelajar daripada aliran sains untuk masuk ke KKTM Masjid Tanah. Sebab kerana apa? Sebab kerana macam saya tadi, kita menawarkan diploma teknologi kejuruteraan. Dan kejuruteraan ni dia lebih sikit kepada sains sebenarnya. Sebab kita tu yang kita tengok syarat kita mesti sains. Kan? So peratus kalau kita tengok dari segi peratus lah. Okay. So maksudnya kalau dari segi pengambilan pelajar pun biasalah, mestilah pelajar yang berdekatan lah kan, pelajar daripada Melaka kebanyakan yang masuk dekat KKTM Masjid Tanah lah. Okey, sedikit sebanyak lah kalau kita tengok. Okey, kalau kita macam kita tengok dari segi kelebihan lah pula kan, betul. Macam saya cakap tadi, untuk masuk ke KKTM Masjid Tanah ataupun mana-mana IKN KKTM di bawah PKT ataupun TVET MARA ni, kita sebenarnya ada banyak kelebihan yang ramai orang tak tahu sebenarnya. Kan? So sebenarnya jadikanlah TVET MARA ni sebagai satu pilihan nombor satu anda. Okay, kenapa saya nak kata macam tu? Sebab kita menyediakan penginapan asrama disediakanlah.
kan, kemudahan tambang apa kapal terbang diberi kepada pelajar pada Sabah Sarawak lah, kan, facilities kita sangat bagus, kan. Macam tadi allowance sehari hidup kita, kita menyediakan allowance sehari hidup kepada pelajar yang layak lah, kan. Okay, kalau untuk diploma kita sediakan RM300, kalau pelajar sijil kita sediakan RM250. Okay. Dan macam saya cakap tadi, yuran pengajian ditangguh sepenuhnya oleh MARA. Kan? Ha, tapi syarat dia mesti tamat pengajian. Kan? Tak tamat pengajian, ada penalti lah sama ada pelajar ni, kan. Okay, dan yang paling penting sekali, ya, satu kelebihan yang ada kat TVET MARA ni, kan, pelajar cemerlang kami perlu berpeluang melanjutkan pengajian ke luar negara. Kan? Siapa sangka pelajar IKM boleh pergi belajar ke luar negara, kan? Siapa sangka belajar ke KTM boleh pergi kepada belajar ke luar negara. Dan selain daripada itu, kita mendapat pengiktirafan daripada MQA, industri dan juga badan profesional lah. Okay. Ini saya kongsi sedikit lah kebanggaan kami. Macam saya cakap ni, ini baru sedikit lah yang saya nak tunjukkan, kan. Bahawa macam saya cakap ni, ramai orang kata, betul ke pelajar KKTM, pelajar IKM boleh sambung ke luar negara? Ini bukti dia. Macam saya cakap tadi, tahun 2017, kan, kita ada dua pelajar alumni daripada IKM Bintulu, kan, menyambung pelajaran ke Australia. Siapa sangka pelajar IKM boleh pergi ke Australia, University of Newcastle, kan, dalam bidang apa? Bachelor of Renewable Engineering, apa? Energy Engineering. Kan, tu di sini pun saya dah kongsikan siap nama lagi, kan. Tapi ini sebenarnya segelintir sajalah yang saya tunjuk. Sebenarnya kita ramai lagi. Setiap tahun memang kita ada pelajar-pelajar kita yang sambung belajar ke luar negara, dan ianya ditanggung oleh MARA, kan. Pelajar KKTM, contohnya pelajar KKTM Seri Gading, kan, pergi Australia juga, kan. Kita banyak lagi sebenarnya. Kita ada pelajar daripada MJI pergi ke apa tu UK, sama pelajaran ke UK, kan. So kebanyakan biasalah MARA yang akan tentukan. Kita sendiri bahawa bahagian TVET MARA yang akan tentukan dan senaraikan universiti mana yang pelajar kita boleh ambil dan boleh sambung pelajaran. So kita ada list kita keluarkan kepada pelajar-pelajar kami, grade je apa tu CJ, grade je diploma dekat KKTM, dia dekat IKM, dia nak sambung ke luar negara, kita bagikan senarai. So mereka pilih, lepas tu mohon. And so selain tu, kalau tak nak tak jadi tak sambung belajar, belajar juga bawah betul tidak marah boleh jadi usahawan. And kalau kita tengok macam saya tunjuk, ni baru sedikit lah. Sebab kalau banyak nanti kan penuh pula saya punya slide. Saya tunjuk bahasanya. Kita ada dah di perkongsian dekat bernama radio sendiri, kita kongsi apa kejayaan-kejayaan pelajar kami yang jadi usahawan. Ramai sebenarnya alumni-alumni kami yang jadi usahawan, bekerja sendiri maupun bekerja dekat industri. Ini saya tunjuk beberapa contoh lah. So kalau nak tahu lebih detail tu, layarilah dekat proof kami cara visual yang di bawah KPT tu, pilih dah KKTM, IKM, MJI dan tanya kat situ. Nanti pegawai-pegawai saya dekat sana, kita kami bawah TVET MARA, kita akan melayari anda untuk berkongsi apa persoalan-persoalan yang anda ingin tanya. Sebab memang bawah kita punya TVET MARA ni sendiri, kita ingin melahirkan generasi TVET yang maksudnya untuk berpendidikan global dan juga usahawan. Kita nak melahirkan dua benda, kan. So kita nak melahirkan yang boleh pergi sama belajar dan juga boleh jadi usahawan. So jangan risau macam mana cara nak jadi usahawan. Dekat KKTM, dekat IKM, kita akan ajar pelajar kita bagaimana cara nak jadi usahawan, bagaimana cara nak mendaftar dengan company untuk jadi usahawan. Sebanyak memang bawah KKTM, IKM kita ada apa tu benda tu semua. So jangan risau, kalau anda memang nak jadi usahawan, masuklah KKTM, IKM, MJII. Okay, ni last lah, macam bukan last lah, macam saya nak berkongsi sedikit berkaitan dengan, okay, selain daripada
bawah TVET MARA ini sendiri, selain daripada kita, apabila awak adik-adik nanti lepas SPM kalau sama belajar dekat kami, masuk CJ ataupun masuk diploma dekat KKTM, IKM, MJIA ini, kita ada satu lagi program. Kan? Syarat dia mesti lepasan IKMARA ataupun maksudnya lepasan Institusi Pendidikan MARA. Kan? Kita ada satu program yang kita namakan sebagai program latihan MARA OSCAR. Kan? Ini adalah satu program internship. Kan? So, lazimnya pelajar-pelajar dalam empat bidang saja, yang mana kita buka bidang dalam bidang automotif, bangunan, aircon dan juga pembuatan. So, kita akan buat kolaborasi dengan company dekat Jepun untuk pelajar-pelajar ni untuk buat internship dekat sana. And so, memang setiap tahun MARA ada hantar pelajar ni. So, macam mana diorang nak berpeluang adalah mesti lepasan daripada IKM, KKTM ataupun MJII. So diorang akan pergi ke sana selama 3 tahun untuk menjalani program internship ni lah. Okay, so of course lah kita ada syarat. Kan? So syarat kelayakan dia mestilah bujang, bumi putera, warga negara berusia 20 hingga 29 tahun. Dan yang paling penting, mesti lepasan Institut Pendidikan MARA. Itulah antara kelebihan-kelebihan yang jika kalau pelajar-pelajar lepasan SPM kan boleh masuk dan ini mohon ke KKTM, IKM ataupun MJII. Kan? So kita sebenarnya kita ada banyak kelebihan lah sebenarnya. So itu macam saya cakap tadi, kenapa TVET itu sendiri? Kan? Sebab TVET memberikan ruang dan peluang kepada pelajar ni, adik-adik nanti tak perlu fikir sebenarnya. Kan? Macam sebenarnya laluan dia sangat semua. Contohnya kalau masuk TVET MARA ni, kan? Masuk je yang penting belajar. Belajar, ambil skill, kan? So tak perlu fikir dah bekerja dekat mana, kan? Mencari kerja. Even ramai pelajar sebenarnya lepasan IKN, KKTM sebenarnya semester 6 tu dah ada dah company lock lah untuk bekerja, kan? So kalau ada yang jenis tadi nak sambung lagi pengajian, macam saya cakap tadi, kita berpeluang untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi sama ada universiti dalam negara ataupun luar negara. Macam saya cakap tadi, kita ada peluang bawah MARA, bawah TVET MARA ni kita ada memberi peluang kepada pelajar untuk sambung ke luar negara. Kan? Macam saya cakap tadi, macam contoh, ini yang sebagai satu contoh yang saya nyatakan lah. Kan? Kepada semua orang di luar sana, rebutlah peluang ini sebenarnya. Kan? Selain macam saya cakap tadi, kenapa kita perlu merebut, kan? Merebut masuknya TVET MARA ni, kan? Kenapa nak kena pastikan TVET MARA ni adalah pilihan nombor satu anda? Macam saya cakap tadi, yuran pengajian kita ditanggung sepenuhnya oleh MARA. Kan? Selain daripada tu, setiap bulan juga anda dapat allowance sara hidup. Kan? Nak sambung belajar ke luar negara, macam saya cakap tadi, ramai orang sebenarnya fikir, okay, kalau saya jadi pelajar cemerlang dekat SPM, baru saya boleh pergi belajar luar negara. Oh, tidak. Anda boleh masuk ke KKTM, IKM untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara jika anda jadi pelajar TVET MARA. So, kita ada peluang untuk pelajar pergi ke luar negara. Kan, ini paling saya rasa benda yang paling besar lah. Ramai orang pelajar-pelajar di luar sana kalau dia orang tahu nak sambung belajar ke luar negara, dia orang akan ambil KKTM, IKM. Kan, untuk sambung dalam bidang yang diminati lah. Kan, macam cakap ni, sebab fokus kita boleh fokus kepada pelajar sambung ke luar negara. Selain daripada sistem pembelajaran kita diiktiraf oleh agensi-agensi padang profesional. And so jangan risau, struktur co-curriculum dekat KKTM, IKM, MJII, kita memang telah membina satu struktur pengajian co-curriculum berlandaskan industri. So tak perlu fikir kalau kata okay, pelajar masuk tak ada peluang pekerjaan. Tak.
Sebab siapa je masuk dekat KKTM, IKM, MJAI, industri telah mengiktirafkan CJ dan juga diploma keluaran TVET MARA. Kan? Ramai yang tak tahu sebenarnya. Tapi inilah yang saya nak bagi tahu. Kan? So sebenarnya kalau anda masuk dekat KKTM, IKM, MJAI, kita banyak kelebihan. Kan? Tak perlu fikir nak cari loan, tak perlu fikir nanti selepas habis diploma, habis CJ nak pergi mana. Kan? Even bawah MARA sendiri kan kita ada, betul macam sendiri tadi, kita ada universiti MARA sendiri iaitu UniKL. Pelajar-pelajar KKTM, pelajar-pelajar betul IKM memang layak untuk sambung ke betul universiti MARA tadi itu, universiti UniKL, selain daripada 4 MTOM tadi. Kan? So MTOM, dekat MTOM tadi pun pelajar IKM KKTM boleh sambung juga. Kan? Dekat sana. Ramai pelajar saya sebenarnya habis jadi sambung terus yang minat, memang diorang baru nak sambung belajar. Kan? Okey, saya kita sikit kan, kita ada satu soalan, ada menyatakan tanya saya, okey, bagaimana pula dengan GMI. Okey, macam saya cakap tadi ni, okey, untuk hari ni saya lebih menjurus kepada IKM, KKTM dan juga MJII. Kan? Sebab di bawah TVET MARA lah. Okey, GMI juga adalah satu agensi di bawah TVET MARA. Okey. So perbezaan dia adalah sedikit di mana macam IKM, KKTM, MJII ni adalah bentuk institut latihan kemahiran awam yang di bawah bentuk MARA, yang betul-betul MARA lah kan. GMI tu juga bawah MARA. Tapi dia masuk sana pelajar sama juga, cuma dia di mana dia akan dibekalkan dengan pinjaman MARA. Kan? So dia ada pinjaman MARA lah, dia bukan tajaan MARA. Itu perbezaan dia lah kalau dari segi perbezaan. So hari ini saya hanya fokuskan kepada IKM, KKTM, MJII. Kan? Kalau nak lebih detail berkaitan dengan ni, bolehlah pergi dekat booth kami. Kan? Tanya lebih detail dekat sana. Kan? Ataupun boleh tengok juga dekat website kami www.tvetmara.edu.my. Okay, kita ada sedikit lagi masa. Kan? Sedikit saja lagi masa. Okay, bagi saya macam untuk adik-adik sekalian lah, kalau lepas SPM dan betul masih lagi ragu-ragu kan, sama ada nak pilih TVET ataupun bukan TVET kan, macam saya cakap tadi, kita, kalau pilih TVET ada 4 kelebihan kan, selain daripada kita menyediakan Malaysia, negara kita sendiri menyediakan pusat-pusat betul melanjutkan pelajaran yang ke peringkat selepas SPM ni, banyak lagi apa, kita ada ILKM awam juga ILKM swasta lah macam saya cakap tadi kan. So datang je dekat booth kami dekat KKTM, IKM, MJII untuk bertanya kan. Okay, kalau tak tahu macam-macam contohnya, okay, teknologi herba contohnya kan, macam kluster herba, tak tahu apa itu kluster herba macam mana, datang dekat kluster kami, kami akan menerangkan dekat anda dengan lebih detail lah bagaimana dia punya skop pembelajaran dan apa yang kita belajar kan. Macam-macam saya tadi dekat KKTM Majlis Tanah, kita lebih kepada kita memfokuskan kepada pemprosesan bahan dan juga automotif kan. Contohnya kalau dekat KKTM Kemaman, ya, so bawah TVET MARA lebih memfokuskan kepada O&G gas. Kalau dekat KKTM Ledang, kita lebih memfokuskan kepada biomedical instrument. Kan? Kalau betul dekat KKTM Kuantan, lebih kepada mechanical and manufacturing. Kan? Sama juga dekat KKTM Serigading, dia lebih kepada civil engineering. Kan? So macam saya cakap tadi, setiap IKM, KKTM ni, especially KKTM lah, KKTM ni kita memang ada fokus.
Setiap KKTN dia menawarkan program mengikut kluster masing-masing. Mengikut betul kluster dan juga klasifikasi program masing-masing. So tak ada program yang sama dekat setiap KKTN. So kita ada 10 KKTN dan 1 MJAI, kita menawarkan program yang berbeza. Kan? So kalau anda minat engineering, boleh pergi sama ada dekat KKTN Kuantan, KKTN Kemaman, KKTN Petuk Ledak, kan, ataupun KKTN PJ. Kan? So kalau anda minat diploma teknologi kejuruteraan, boleh pergi mana-mana KKTN lah. So kalau bidang kluster mana yang nak pergi, kita boleh tengok dekat kluster mana yang minat. Kalau oil and gas, Kemaman. Kan? Civil engineering dekat Seri Gading. Kan? So kalau apa, material processing, Masjid Tanah. Kan? Kalau nak minat betul elektrikal dan juga seni bina, KKTM Pasir Mas. Kan? Kalau Tu Endan minat, nak minat betul nak tahu lebih detail pasal Tu Endan, boleh pergi KKTM Balik Pulau. Kan? So setiap KKTM ini sendiri kita ada fokus lah. Kita memang bawah TVET Mara kita dah fokus sebab kita memang tujuan kita tadi macam saya cakap tadi, kita nak melahirkan tenaga mahir, kan, untuk support betul keperluan negara kita, kan. So jangan risau, masuk je TVET Mara ni, jadilah TVET Mara sebagai pilihan nombor satu anda. Jangan mengikut stigma-stigma yang sedikit negatif yang mengatakan bahawasanya TVET ini adalah satu program kelas kedua ke, pilihan kedua ke, tak. Kalau anda rasa anda nak jadi orang yang berjaya, maksudnya mendapat pekerjaan yang senang, nak dapat gaji yang tinggi, masuklah TVET. Okay. So kita kena tengok macam ni je. Lagi susah satu benda yang kita nak dapat, maksudnya lagi bernilai lah satu benda tu. Okay. So macam saya cakap tadi, TVET ni adalah satu pilihan nombor satu. Negara maju dia telah membangunkan TVET mereka dan menjadikan TVET ini adalah pilihan pertama untuk rakyat mereka. So sama-samalah kita adik-adik di luar sana menyahut cabaran, kita pilih TVET sebagai pilihan nombor satu. Rebutlah peluang. Kan? Nak masuk TVET sebab macam tadi, 60% ataupun 70% kita belajar praktikal. So anda buat sendiri benda tu. Anda mengalami macam mana cara untuk buat hasilkan benda tu sendiri. Bukan hanya berdasarkan buku ataupun video yang kita tengok. Tak. Sepanjang pengajian, kalau contohnya tadi, nak botol, awak buat botol tu. Kan? Kalau nak buat bodi kapal terbang, awak buat bodi kapal terbang tu. Kan? Kalau nak servis kereta, anda buat servis kereta. Kan, dia bukan hanya dari segi teori saja, bukan teori semata-mata. Kita bawa TVET ni, kita memang praktikal secara betul-betul praktikal. Eh, okay. Saya rasa saya punya perkongsian sudah sampai kepada penghujungnya. So akhir kata daripada saya lah, sekarang ni permohonan kemasukan ke IKM, KKTN dan juga MJII telah dibuka. Kan? So kalau nak tahu lebih detail, datanglah ke booth kami di KKTM, IKM dan MJII tadi. Kan? Tak faham lagi, tak nak tahu lebih detail, tanyalah pegawai-pegawai kami dekat sana. Dan macam saya cakap tadi, pilihlah TVET ini sebagai satu pilihan. Dan akhir kalam bagi saya nak katakan, okay, kena ingat satu benda, selepas hujan, jangan risau sebab akan munculnya pelangi di kemudian hari. Sebab kalau walaupun anda punya result SPM yang tak seberapa IKM, KKTM, MJI ataupun sedia membantu anda untuk anda melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. So akhir kalam daripada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.